Diambil dari lontar Atmo Prasangga. Dikisahkanlah kehidupan manusia di dunia maya ini yang pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di alam sana di Sunil Lohan. Apa yang dilakukan dalam kehidupan ini disebutkan dalam lontar Atmo Prasangga dengan berbagai jenis siksaan dan hukuman. Ada lontar menyebutkan tentang batu mecepat, kidiu galagil, dan seterusnya. Kemudian ada pohon curiga yang bergaungkan semua data yang ada di alam semesta ini. Kehidupan di dunia ini, ya semua yang bersifat sadatata isap ketimiru, sakribu, dan sebagainya, suatu saat akan dipertanggungjawabkan sang surat mulai yang akan mengecek seperti dalam lakon cerita tersebut. Bagaimana bisa sang suratmu dengan anak buahnya mengecek perbuatan-perbuatan perilaku manusia dalam kehidupan ini, baik yang berjudi, suka minum, adu ayam, dan sebagainya. Sehingga perilaku ini nanti akan dipertanggungjawabkan di alam sana. Begitulah sang Jogor Manik yang ditugaskan oleh sang suratmu untuk menggiring roh-roh yang berperilaku tidak baik akan disiksa di alam neraka. Demikian sekilas sinopsis dari sang Jogor Manik. Om Santi, 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 Om. Oh.